Iki enggak ada CCTV-nya kan, Bro? Bareng aman ya? Aman. Nah, Bro. Hari ini aku mau ngintel-ngintel bagian pengawasan sing kerja pabrik radiator. Tapi iki pekerjaan arbaiten sebenarnya iki. Untuk pekerjaan utama, tapi pekerjaan ukur buka lakatongan lah istilahnya. Bawang kontong. Kerjaan bawang kontong. Nah, iki radiatore. Radiatore aluminium. Aluminium terus. Jadi sekarang hari Sabtu libur kerja, cuma ada pekerjaan, ada apa? Rusak apa piye, Bro? Hah? Rusak apa piye? Rusak. Bocor. Bocor. Jadi rembes. Jadi ada radiator, beberapa radiator banyak, enggak cuma beberapa ding. Banyak radiator yang bocor lah. Sabtu ini suruh lembur. Suruh lembur kerja beresin radiator yang sudah di-packing. Yang sudah seperti ini loh, Bro. Yang sudah dimasukin ke bakso gardus terus dipomer lagi. Masa bocor kabel? Ini kan juga yang kayak gitu. Kemudian kayak apa? Palet. Lucu aja tuh. Orang tiga mana itu? Jadi kumpulan saya biasa. Gampang. Iya. Berarti kayak model kerja borongan lah ya? Iya. Sebenarnya ini bukan ke pekerjaan utamanya, Bro. Pekerjaan utamanya ya nggak ini radiator, cuman ini. Orang ngerti kenapa? Mosok bocor kafe toh? Hei, cilak, kanggo air plug ya? Cok, aku leran dong. Lho orang nggak air plug kafe kok? Oh, aku. Orang aku sumbel kuping, Bro. Blebek banget. Tapi ini sempat wis dikirim orang, Bro. Kan sebagian nanti dikirim tapi balik kabeh. Oh, sebagian nanti dikirim terus balik kabeh lah. Balik kabeh karena bocor jadi dibongkar kabeh, Bro. Di apa? Diteliti meneh. Diteliti maning, dibongkar maning. Lah aku ini enggak bagian pekerjaan ya. Sama yang itu. Sama yang bagian karena yang kerjaan ini sama mandore, sama orang Korea, sama bose itu kayaknya cukup dikerjakan untuk dua orang. Jadi yang hanya punya kawasan tok sing kerja. Bongkar-bongkar. Sebenarnya ini bagian repair ini. Ya, Bro. Repair. Bagian repair karena barangnya sudah rusak. Radiator aluminium lah. Iki radiator sing. Iki sing tipe terbaru apa, Bro? Tipe terbaru? Tipe terbaru. Bahannya apa ya? Enggak kelihatan. Warna beda warna nih. Nah ini bagian ini jenisnya apa, Bro? Braket. Ini braket. Nah harus dipasangi braket tapi bocor. Sebenarnya sebagian ada yang bocor terus akhirnya dibaliknya kabeh di repair meneh. Pasang braket lah, braketnya ini dicopoti terus radiatornya di repair meneh. Penak ya kerja di Korea. Penak ya kerja di Korea. Bayarannya gede. Kerjanya kayak gini. Bayarannya piro? Basic 2019 sudah Rp1.700.000. Won. 1.700.000 won. Lah kerjanya kayak gini tok, Bro.
Tapi iki udah kerjaan sing asline iki cuma arbaitan. Sebenarnya libur tapi dikon kerja. Oh, prakate dicopoti, buangi. Prakate dicopoti terus prepare. Blebek kupingnya. Ora bisa nganggo air plug ya. Tapi kok kuat. Bisane kuat apa? Karena wis sering menahan semprotane botak ya. Jadi biasa. Sabtu iki enggak ada orang Korea, Bro. Kalau hari Senin sampai Jumat ning wong Korea ning bose les iki sepi enggak ning wong Korea. Kerjanya kayak gini tetap. Jadi sebenarnya ini ya saya aku tak. Sebenarnya kerjanya yang gak nyantai di Korea. Kerjanya pali-pali. Kerjanya pali-pali. Terus nih bahasane rada radong ya. Semprotannya rada banter. Lah ini kan kemungkinan sama mandore sama orang Korea kan bisa nih orang kerja kabeh lo, cuman dua orang tok sing kerja. Kemungkinan karena wis di target, wis dihitung sekian radiator ini cuma dikerjakan dua orang kayak ini cukup. Jadi cuma dua orang tok yang kerja. Ini kerjanya roto nyantai ini karena orang awang Korea. Tapi nek bagian produksi ya kerjanya yang dilek banget. Tak bisa nyantai. Nek bagian produksi bagian las ini. Di toh kabel apa iki bro? Iya. Ternyata kabel. Terus ning di. Ning gudang kono ning ngene. Pakai banget, Bro. Ini masih jam pira jam 10 menit. Masih jam pira kok. Jam 7an lah. Bis jam 7.20. Cintong kita tuh. Dia betul. Rp1.000.000 maksudnya kerja sehari? Iya. Oh, kalau iya. Jadi wah. Kerja kalau hari Sabtu jam 8 sampai jam 5 itu Rp1.000.000. Upahnya Rp1.000.000. Ini gue omat jamur iki. Ini saya jamur iki. Wes ya, beli ya. Yuk. Adem kok. Adem, Bro. Nek ora kerja adem, tapi nek kerja bedo keringetan ni. Turung. Sendiri tu lah. Mula. Wapi ni kaya ada terpotong kamera ni kono.
Delok e. Delok soalnya kamar mandi. Soale kamar mandi ning pabrikku niku waduh. Horor. Horor. Ya kamar mandi ning kene. Tulisane. Bahasa asil. Toilet. Namanya karo Yojang barengan kok. Oh, anget dulu. Anget tuh oh, anak panasnya ini. Kita kan mau nih kisip kita. Anget, toiletnya ini loh bro. Ya. WC duduk. Iya, mau ngangkat apa ya? Anget, ini pemanas ini. Mas, ruangannya jadi anget. Enggak kayak ning gono aku ning gono aku pabrike horor banget. Ning musim dingin dadi es kabeh. Eh, jangan kelo karo ning kamar iki. Terus wong susah. Wes yo, ndri balik. Ya. Hangat to? Iya. Ronane kok de cegi cai di. Ganteng kok. Cegi. Yo, ndri bule. Adem. Kumane? Balik. Balik bro, balik bro. Oke, selamat bekerja, no. Jep banget. Aduh, nang coba podo tangga anget ae. Tambah api sae kok. Rodo anget ning jaba, Bro. Sini opo meneh. Wis ya, Bro. Terima kasih. Apa? Harus siap jadi kasih. Ini bukan kursi, Bro. Pancitan gua munggah mobil. Iya. Sembludu banget. Pancitan gua munggah mobil. Diopong. Oke siap bro, terima kasih, thank you sudah nonton. Oh iya, bentar lagi musim semi. Iya. Terus mulai tanda-tanda pucuk dicinta kembang mulai datang ya. Terus mulai bintik-bintik musim semi. Terima kasih, thank you yang sudah nonton. Terima kasih semuanya. Selamat berlibur.